Setelah sholat malam, ada seorang anak yang mengetuk pintu rumah mereka, yang mana ia adalah anak dari tetangga mereka. Mereka adalah keluarga yang baik hati, yang terdiri dari seorang ayah yang mengalami kelumpuhan di kakinya, seorang ibu yang merupakan hafizah Al-Quran, seorang anak laki-laki lulusan universitas yang sangat soleh, dan putri yang masih sekolah di jenjang SMA. Keluarga tersebut diberitahu oleh sang anak bahwa ibunya sedang hamil dan sedang merasakan kesakitan karena sebentar lagi mau melahirkan. Sehingga sang ayah pun langsung menyuruh anak laki-lakinya dan istrinya untuk menemani ibu si anak tersebut karena mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Putra dan istrinya pun bergegas dan membawa tetangga dan anaknya ke dalam mobilnya dan pergi ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang jalan, si tetangga yang sedang hamil itu selalu berdoa untuk kesejahteraan seluruh keluarga yang telah membantunya, terutama sang ayah yang kondisinya belum juga pulih, yang telah mengizinkan istri dan putranya untuk menemani dirinya. Lalu di sana sang putra pun membayar biaya rumah sakit dan duduk bersama ibunya menunggu tetangganya melahirkan. Pada saat itu, anak laki-laki dan ibunya lupa menutup pintu rumah karena mereka tergesa-gesa dan putrinya tidak memastikan bahwa pintu sudah tertutup. Karena kebiasaannya yang selalu berada di ruang keluarga dekat kamar ayahnya untuk mengantarkan makanan dan minuman. Maka terdengarlah suara tapak kaki di dekatnya sehingga ketika dia berbalik ke belakang ada seorang pria aneh yang memasuki rumahnya. Sehingga dia berteriak keras dan dia berkata, "Siapa kamu?" Sontak secara spontan sang ayah pun mendengar suara putrinya dan keluar dari kamarnya sambil berjalan dengan kakinya secara normal dengan membawa senjata api di tangannya dan berkata, "Siapa yang ada di situ?" dengan suara tegas. Orang asing itu pun mendengar suara ayahnya dan melihatnya membawa senjata, sehingga tanpa pikir panjang dia pun langsung melarikan diri. Lalu tiba-tiba putrinya memperhatikan sang ayah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyembuhkan ayahnya dan membuatnya bisa berjalan dengan normal, yang mana sudah 5 tahun kakinya telah lumpuh. Lalu sang putri pun bergegas menghampiri ayahnya. Ia memeluknya dan mereka berdua pun menangis bersama karena bahagia. Dan putrinya berkata dengan sangat gembira, "Bagaimana ayah bisa berjalan?" Sang ayah pun tersenyum dan berkata kepadanya, "Kegembiraanmu mengingatkanku pada kegembiraan ibumu ketika kamu belajar melangkah di waktu kecil. Padahal saat itu ibumu sedang sakit. Tetapi dia melupakan rasa sakitnya dan memelukmu menangis dengan sukacita seperti yang kamu lakukan denganku sekarang." Di pagi hari sang putra dan ibunya pun kembali ke rumah setelah mereka mengantar tetangganya bersalin. Meskipun mereka berdua sangat kelelahan, mereka melupakan semua kelelahan tersebut karena bahagia ketika melihat sang ayah tersenyum, yang mana ia sudah bisa berjalan lagi, sehingga sang ibu pun berkata, "Allah telah mengabulkan doa tetangga yang hamil itu, baik sebelum maupun sesudah melahirkan. Karena di sepanjang perjalanan, ia selalu mendoakan sang ayah yang lumpuh itu, dan setelah melahirkan ia juga selalu mendoakan agar sang ayah segera pulih. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang sudah membuat kami bahagia dengan sembuhnya sang ayah yang telah kami tunggu-tunggu begitu lama." والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم